Terima kasih untuk Terrarium Cafe in Eatery ini sendiri. Itu kita baru buka di tahun 2017. Dan memang konsepnya dari cafe ini lebih ke light meals dan untuk menunya itu lebih ke western. Juga di sini menunya juga kita ada yang Middle East. Karena memang market kita selain dari masyarakat Indonesia, market kita juga dari Timur Tengah dan juga Eropa dan Asia Tenggara. Sehingga Terrarium ini ada untuk memberikan pelengkap fasilitas bagi mereka. Itu untuk Terrarium ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Betul. Ini konsepnya semi outdoor ya, Pak ya? Ya, memang ini semi outdoor dan kita punya value-nya ini 360 derajat view-nya bisa langsung ke Gunung Gede Pangrango. Menu yang ada di sini kayak ini flamingo pizza karena cuma ada di sini dan kita juga baru launching di bulan Oktober ini dan respon marketnya cukup bagus. Itu hampir 10 sampai 30 porsi per hari terjual. Kalau flamingo pizza ini lebih ke apa dari taste-nya sendiri kali ya. Dari taste-nya sendiri juga dengan racikan daging di dalam pizza ini kita menggunakan resep khusus yang tentunya dari handmade dari chef di restoran ini. Nah, kita juga baru luncurkan di bulan Oktober ini Thailand fried rice. Itu yang mana kita kombinasikan antara khas Indonesia tentunya nasi goreng kita padukan dengan saus Thailand gitu. Ada lagi? Sementara itu dulu yang kita luncurkan di bulan Oktober ini. Selebihnya di beverage aja seperti asam rempah, kopi dalgona itu kita luncurkan juga di bulan Oktober Desember ini. Ya, kalau untuk romantic dinner 600.000 per pasangan betul. Itu sudah termasuk menu utama, terus menu pembuka dan makanan penutup itu sudah termasuk di situ semuanya. Untuk venue-nya juga di sini. Selain paket dinner untuk di khusus di kafe ini itu bisa juga menyelenggarakan acara-acara social event ya, Bu. Seperti misalnya ada arisan, terus ada juga wedding, itu bisa juga dilaksanakan di sini. Untuk social event, sebetulnya kalau ada customer yang membeli paket social event, misalnya dinner harganya Rp250.000 per orang, itu untuk tempat sudah tidak di-charge lagi. Nah, misalnya Rp250.000 minimal untuk 20 orang, itu sudah free untuk tempat. Dan Rp250.000 ini sebetulnya yang dibayarkan makanannya aja. Gitu. Berarti bisa disebut mulai dari Rp250.000 ya? Betul. Net. Minimal kapasitas 20 orang bisa. Itu sudah bisa. Sudah bisa menggunakan ruangan di sini, area ini. Hiburan itu kalau dari kita hotel mengadakan akustik musik itu di setiap hari Jumat malam. Oh, ada live musik di sini. Nah di luar itu berarti dari pihak penyelenggara mengadakan sendiri.